Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak explain tentang kenapa ada orang mengadu lemah lesu dan sakit kepala semasa amal makan bagi betul ni. Bila kita start makan bagi betul, kita dah kurang karbohidrat, dah kurang gula dalam kita punya diet kita seharian, kita automatik akan jadi masalah hipoglisemia. Untuk orang yang ada masalah insulin dan insulin dalam darah tinggi ataupun orang yang ada masalah penghadaman. Ini terjadi sebab badan kita belum dapat menyesuaikan diri lagi dengan menggunakan sumber tenaga lain, iaitu ketones. Apa benda ketones tu? Okey. Ketones ni dia dihasilkan oleh hati melalui proses gluconeogenesis. Ya, bermaksud dia menghasilkan glukosa baru. Okey, ketones ni dia dihasilkan oleh amino acid. Dia dihasilkan oleh glycerol. Dia dihasilkan oleh dia adalah sumber tenaga yang lebih stabil berbanding glukos. Bila kita ada masalah hipoglisemia ataupun kurang gula dalam darah ni, automatik yang first kali yang efek adalah kita punya otak. Kita akan pening, kita akan letih. Satu segi kita nak detect ni senang saja. Bila kita bangun secara laju, dan tiba-tiba otak kita, mata kita nak gelap. Ha, itu maksud kita ada hipoglisemia. Dia akan efek otak kita dulu, lepas tu dia akan efek kita punya keseluruhan saraf lain. Sebab apa? Sebab otak ni dia berfungsi dengan glukos dan ketones. Sekarang ni kita nak transition daripada badan kita menggunakan glukosa sepenuhnya, dan kita nak guna 70% untuk kita punya otak ni kita nak guna ketones, 30% kita nak guna pada glukos. Glukos ni pada kita punya karbohidrat yang kita ambil lah. Tapi bermaksud dekat sini kita jangan ambil karbohidrat dengan jumlah yang banyak. Kita ambil sikit saja, cukup untuk menampung 30% baki tu. Okey, cara penyelesaian kepada masalah orang kata masalah yang lemah dan sakit kepala ni semasa amal makan bagi betul, senang saja. Kita jangan terus terjun dalam diet makan bagi betul ni. Bermaksud kita kena ada ambil masa untuk menyesuaikan badan kita dengan low intake karbohidrat dan gula ini. Sebab orang yang ada masalah penghadaman, orang yang stres, insulin dia tinggi. Sebab tu dia akan, bila dia start saja kurang apa pengambilan gula dan karbohidrat ni, dia akan rasa kerak lapar, dia akan kerak lapar dan kerak lapar. Tak masalah. Ambil sikit karbohidrat, lepas tu baki dia sumbatlah dengan sayur dan dengan daging. Apa maksud sayur dengan kita punya protein. Okey, lepas tu secara perlahan-lahan kita kurangkan kekerapan pengambilan gula dan karbohidrat untuk stabilkan insulin kita. Selagi insulin kita tak stable, selagi kita buat insulin kita macam roller coaster, kita duk spike dia dengan makan karbohidrat berpinggan-pinggan, makan gula berpinggan-pinggan, dia akan crash. Dan bila crash tu yang akan menyebabkan masalah kerak lapar, anxiety, tangan berpeluh-peluh, apa semua tu. So kita dan juga jantung akan berdegup tu, jangan berdegup laju. So kita tak mahu benda tu berlaku. Kita tak mahu ada kortisol kita tak mahu produce kortisol bila kita tak diperlukan kortisol tu. Okey, itu sahaja.